Iblis, eh? Azazil, Allah gelar iblis, eh? Iblis ni maksudnya yang berputus asa. Berputus asa tu maksudnya dia betul Allah sebut kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Orang berputus asa dia boleh jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berputus asa boleh terjun bangunan, boleh buat benda-benda yang merepek-repek, eh. Orang putus asa ni kan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni dapat sama-sama kita diizinkan untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Jadi pada kelas yang lepas, eh, kita tangguhkan dulu kelas hadis kita. Sampai bulan Ramadan ni kita cerita mengenai bulan Ramadan. Kita cerita mengenai tiga kisah, eh. Jadi kita dah cerita kisah malaikat, maka kita sambung pada hari ini lagi dua kisah, iaitu kisah syaitan dan juga kisah manusia. Okey, kita cerita dulu mengenai kisah syaitan. Sebelum wujudnya manusia, antara ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah jin. Dan jin ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mimari jiminar, dari percikan daripada api. Okey, malaikat dia daripada cahaya. Jin daripada api, percikan api, mimari jiminar. Kan, jadi ahli tafsir menyebut antaranya api itu sendiri ataupun asap, daripada asap tu, eh. Mimari jiminar, dari percikan api. Jadi sebab itu unsur malaikat dengan manusia, dengan jin ni dia lebih kurang sama, eh. Sebab tu malaikat dengan jin dia boleh tengok antara mereka. Tapi kita tak nampak sebab unsur kita lebih jauh, kita daripada tanah. Ha, jadi dia daripada cahaya, daripada api. Maka sebelum wujud manusia ni, kan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada satu makhluk iaitu jin. Dan antara yang menghuni muka bumi ini daripada golongan jin, eh. Jadi antara banyak-banyak jin itu, ada satu jin yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Azazil. Kalau kita tengok ataupun dengar nama-nama terdahulu, eh, daripada bahasa-bahasa yang bukan Arab, Il ni makna Tuhan ataupun Allah lah, eh. Azaz, kemuliaan Tuhan, ha, kan? Azazil, Jibra'il, Mika'il, Israfil, Izra'il, kan? Ha, jadi maknanya il-il tu Tuhan, eh. Jadi Israfil, Israfil ni nama lain bagi Nabi Ya'qub alaihi salam. Isra' tu maknanya tentera, Israfil tentera Allah. Ha, jadi Azazil, kemuliaan Tuhan. Ada satu jin namanya Azazil. Jadi dia ni sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kerana terlalu taat dia dapat duduk, diizinkan duduk bersama para malaikat. Ha, jadi dia boleh duduk bersama para malaikat, eh. Maka dengan ibadah dia yang hebat, kan, sampailah satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat nak jadikan kita manusia ni. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'idun fil ardi khalifah, dan tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, kami nak jadikan, aku ingin menjadikan seorang khalifah. Kita dah belajar pada kisah yang lepas, malaikat bertanya juga pada Tuhan. Qalu ataj'alu fiha may yumsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kenapa kau menjadikan makhluk yang akan buat kerosakan dan menumpah darah
sedangkan kami sentiasa menyucikan dan menyembahmu. Maka Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu kau tidak mengetahui. Malaikat bertanya, tapi Azazil ni tak setuju. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menciptakan manusia. Kita manusia tak tahu lagi tau kisah ni. Kita tak tahu wujud jin kamu, waktu kita tak ada lagi. Maka ketika Allah siap menciptakan manusia, kita manusia ni diciptakan ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Kita ni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sebut kita jadi manusia ni diciptakan sebaik-baik kejadian. Tak macam makhluk lain, jin pun dia bukan sebaik-baik kejadian. Dia punya, manusia ni ciptaan dia lebih kurang sama je. Kita ni lebih kurang sama. Tinggi lebih kurang sama, rupa lebih kurang sama, walaupun Mak Saleh ke, orang Arab ke, tinggi lebih sikit tapi lebih kurang sama je. Kalau jin ni dia tak stabil ciptaan dia. Kalau tinggi sangat. Kalau rendah sangat. Kalau cantik sangat. Kalau huduh sangat. Orang Melayu kita pandai dia bagi namanya. Yang tinggi dipanggilnya hantu galah. Yang rendah dipanggilnya toyol. Yang cantik dipanggilnya bunian. Yang tak cantik dipanggilnya hantu kopik. Orang Melayu kita pandai bagi nama. Okay. Tapi dia tak stabil. Macam manusia ni kita lebih kurang ya, kan? Walaupun ada bentuk lebih, tapi kita sama lebih kurang aja. Jin tak macam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, selepas siap ciptaan Adam itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun minta kepada seluruh penduduk langit untuk hormat kepada Adam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk hormat kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat-malaikat tunduk. Jadi ada ulama tafsir, mufassirin dipanggil. Mereka mentafsirkan sujud tak macam kita sujud tu. Sebab kita sujud sembah Allah itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hormat. Hormat ni dengan berbagai cara. Kita manusia pun hormat dengan berbagai cara. Maksudnya mungkin tunduk ke. Ataupun Wallahualam tak didetailkan macam mana sujud itu. Maka kecuali iblis. Kenapa iblis tak nak sujud? Allah sebut dalam Quran, abawastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur. Ini masalah iblis. Pertama memang dia tak nak. Yang kedua dia takabur. Takabur ni maknanya dia sombonglah, dia sombong. Dia sombong. Wa kana minal kafirin. Maka jadilah dia di kalangan orang-orang yang kafir, golongan orang kafir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala murka sangat kepada Azazil ini. Nama asalnya Azazil. Allah Subhanahu Wa Taala murka sangat. Allah Subhanahu Wa Taala suruh keluar dia daripada bersama dengan malaikat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Sebelum keluar, Allah bagi dia peluang. Ada tak nak minta apa-apa? Ada tak nak minta apa-apa? Maka dia kata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Boleh tak hidupkan aku ni sampai pada hari kiamat? Aku tak mati. Boleh tak? Boleh tak? Allah izinkan. Dia bukan nak minta maaf. Kita manusia diajar, kalau kita buat salah, kita minta maaf. Tapi Azazil dapat peluang itu, dia bukan nak minta maaf. Dia minta, Tuhan, boleh tak aku nak panjang umur? Boleh? Maka kau panjang umur sampai hari kiamat. Kemudian dia bersumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah rakamkan sumpah iblis dalam surah Al-Hijri. Boleh baca surah Al-Hijri bermula ayat 38. 38 sampai 40 tu. Allah ceritakan kisah bagaimana Azazil ini dia bersumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata dia? Qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku telah menjadi sesat, kata iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Dia bersumpah dia akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Maksudnya nanti anak Adam dia buat maksiat, dia tak rasa dia buat maksiat. Iblis akan usaha macam tu. Dia feel good dia buat benda jahat.
Dia feel good tau, dia buat benda jahat. Wala ughwiyannahum ajma'in, dia akan sesatkan sama-sama. Ha? Jadi dia nak kita ni dengan dia lose-lose situation. Alang-alang masuk neraka, biar sama-sama semua masuk neraka. Lose-lose situation. Dia bukan nak taubat pun, dia kata, ngarut manusia ni. Alang-alang Allah murka kat aku, baik semua, semua masuk neraka semua. Dua benda dia bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni, maka keluar. Dia keluar dan kisah dia hilang. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan roh kepada Adam. Adam pun bangun. Hidup. Adam tak tahu kisah iblis ni, dia tak tahu. Dia tak tahu waktu tu dia tak hidup lagi, dia tak tahu lagi. Jadi pendekkan cerita, di syurga tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Hawa. Kemudian iblis ni berusaha nak masuk balik ke syurga, dia dah dikenhalau. Kalau ikut dalam kitab tafsir At-Tabari, yang menyelinap masukkan iblis ke dalam syurga tu adalah ular. Antara satu binatang syurga adalah ular. Ular ni dia melengkar dekat penjuru-penjuru syurga tu. Jadi iblis ni kata, kita ni kawan lama kan, bahasa nak senang faham, boleh tak masukkan aku dalam syurga? Kan Allah Maha mengetahui, tapi itu kejadian dia. Maka ular pun maknanya mengangakan mulut dia, iblis masuk dalam mulut ular, maka masuk ke dalam syurga. Dan dia menyerupai macam manusia. Adam tak tahu tau kisah ni. Kan? Jadi tiba-tiba Adam tengok, ada seorang lagi macam kita lah. Dengan kita berdua je, Adam dan Hawa. Ada seorang lagi lah macam kita. Maka iblis kata apa? Aku ni minan nasihin, aku ni nak nasihat kau. Sebenarnya kau tahu tak, kau ni besok akan mati tau. Kalau kau tak nak mati, kau kena makan satu buah. Sedangkan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan kisah ini, Adam boleh pergi mana saja kecuali jangan hampir buah khuldi. Dan nama buah tu buah khuldi. Khuldi ni maknanya buah kekal. Biasa dengar tak perkataan dalam Quran? Khalidina fiha, kekal selama-lama. Jadi Adam, kalau kau makan buah khuldi ni, kau akan kekal, kau takkan mati selama-lamanya. Jadi dia menggoda Adam. Adam tak termakan godaan iblis. Jadi dia menggoda Hawa. And Hawa, kau besok akan mati, maknanya kau akan diturunkan ke mana-mana tempat yang sangat sengsara. Syurga ni indah, ada satu rahsia saja untuk buat kau kekal, kau makan buah khuldi itu. Maka akhirnya Hawa yang terpengaruh dengan iblis. Hawa terpengaruh dengan Azazil ataupun iblis ini. Kemudian Hawa yang mengajak Adam. Jadi iblis mengajak Adam, Adam tak terima. Iblis mengajak Hawa, Hawa yang mengajak Adam. Maka Adam ikut. Jadi ulama tafsir menyebut bahawa orang lelaki ni kelemahan dia adalah perempuan. Orang perempuan ni kelemahan dia kemewahan. Jadi maknanya akhirnya Hawa makan, Hawa ajak Adam. Ajak Adam makan. Dan Adam makan. Ketika makan murka Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ihbitu minha jamia, turunlah kamu semuanya ke muka bumi ini. Mengikut kitab tafsir yang diturunkan empat. Siapa dia? Adam, Hawa, iblis dan juga ular. Adam diturunkan di satu tempat bernama Silan. Silan tu kalau sekarang ni dekat Sri Lanka. Jadi maknanya ada satu Adam Peak ataupun Bukit Adam. Jadi maknanya kalau ikut jejak Rasul pernah buat liputan kat sana, orang sana menafikan lah, ini memang Buddha punya kapak kaki lah apa semua. Kalau ikut ulama sirah di situlah. Wallahualam. Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu sendiri dalam bahasa Arab bermaksud nenek. Jeddah ni nenek. Jadi maknanya makam Hawa ada di Jeddah. Saya kalau bawa orang pergi umrah, kalau ada masa lebih, saya tak bawa orang pergi shopping dekat Corniche tu. Saya akan bawa pergi ke makam Sayyidina Hawa. Ada di Jeddah. Jadi Jeddah tu maksud nenek. Kalau kita pergi Mekah, maksudnya kalau Mekah dah buka, kita dengar perkataan haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah, itu bukan memaki tau. Itu peribit sapu daripada tanah haram pergi ke Jeddah. Haram Jeddah, haram Jeddah. Apa kebab Arab ni memaki pula ni kan? Peribit sapu daripada tanah haram pergi ke Jeddah. Okey. Jadi
Hawa diturunkan di Jeddah. Iblis diturunkan di Irak. Di Irak, tanah-tanah bagian Irak. Ular diturunkan di bagian Afrika. Tanah-tanah bagian Afrika, kan? Itu mengikut kita tafsir. Maknanya ihbitu min hajama, turun. Dan turun Adam, dia bukan kena campak tau. Dia bukan kena campak. Macam turun kau. Bukannya itu, kan? Ihbitu ni hubut, landing. Landing, kan? Kalau dalam bahasa Arab, habata ni atau hubut, dia landing. Dia turun dengan baik sini. Ya? Macam bulu, kan? Maknanya pelan jatuhnya itu. Itu ihbitu min hajama. Dia bukan gunakan sakata. Sakata ni atau sukut, jatuh. Terjelepek tu, gitu kan? Tapi ihbitu ni maknanya turun dengan selamat, dengan landing gitu. Maka dipendekkan cerita, Allah SWT sebut bahawa inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan tu menjadi musuh kamu yang nyata. Okey. Jadi ketika iblis ni turun ke muka bumi ni, dia menghasut kawan-kawannya daripada golongan jin. Daripada golongan jin untuk jadi dia punya pengikut-pengikut dan tentera-tentera dia. Okey, jadi jin ni dia ada Islam, dia ada kafir, dia ada mafia. Nak senang bahasa faham Golongan mafia ni golongan syaitan ni. Syaitan-syaitan ni daripada jin. Jadi dia ada Islam, dia ada kafir, dia ada grup mafia. Grup mafia ni adalah golongan syaitan tu lah. Jadi iblis ni dia pun kumpulkan jin-jin yang memang direkrut untuk jadi jahatnya. Dia jahatnya. Tugas dia adalah antaranya untuk menyesatkan manusia. Dia kata, ini ada satu makhluk apa ni kan? Kan ganggu je. Jom kita sesatkan dia tu. Itu antara iblis tu. Kerja dia tu. Maka iblis ni macam mana cara dia berhubung dengan kita ni manusia ni? Macam mana cara dia berhubung kita manusia ni? Yang pertama dengan cara jalan bisikan. Allah sebut dalam Quran alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah yang membisik-bisikkan pada hati manusia. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, kan? Kita ni manusia ni, kita hidup di muka bumi ni, apa bahagian yang sangat penting dalam hidup kita? Kita hidup hari-harian hari-hari kita hidup ni, bahagian yang sangat penting bagi manusia adalah keputusan hidup. Sebab kita ni hari-hari kena buat keputusan hidup. Kita hari-hari ni kena buat keputusan hidup jadi apa, petang ni kita nak buka apa, itu keputusan tau. Nak buka apa, keputusan lagi bazar Ramadan ke, nak masak ke, masak tu masak apa, keputusan. Lepas ni kita nak pergi mana, keputusan. Oh ni nak buat apa, keputusan. Kita nak pencen awal ke ataupun nak sambung lagi, keputusan. Dan hatta ada orang nak bercerai ke ataupun nak kahwin ni, keputusan Bahagian penting dalam hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan Manusia tak boleh hidup tanpa keputusan. Ji, nak buat apa ji? Tahulah, duduk je lah. Orang yang rugi dalam hidup dia, orang yang tak boleh buat keputusan. Itu orang rugi dalam hidup dia. Orang rugi dalam hidup tak boleh buat keputusan. Sebab itu pesan kepada anak lelaki kita ibu-ibu kakak, anak lelaki kita bagi seorang suami, bahagian paling penting dalam hidup adalah membuat keputusan untuk keluarga. Pesan lelaki kita jangan malas buat keputusan. Jadi kadang-kadang sebahagian orang lelaki dia malas buat keputusan. Bang, kita nak masakan apa bang? Apa-apalah. Abang ini pakai baju apa bang? Apa-apalah. Bang ini kalau ni kita nak ke mana? Mana-mana lah. Dia malas buat keputusan. Takut apa tau? Bermula dengan malas pada benda kecil-kecil, dia jadi malas buat benda keputusan benda besar-besar. Jadi akhirnya tak boleh buat keputusan. Jadi part yang paling penting bagi satu orang adalah membuat keputusan. Dan terutamanya bagi orang lelaki, bagi pimpinan keluarga, penting sangat dia boleh buat keputusan. And kalau tak, dia tak boleh buat keputusan. Nanti bermula daripada benda kecil-kecil, isteri buat keputusan, lama-lama nanti isteri buat keputusan dalam buat benda besar-besar. Kemudian dia pun kata dah dia tak boleh kontrol isteri waktu tu, dia kata deraka awak deraka marah isteri pula isteri yang salah padahal daripada dia tak boleh buat keputusan. Okey, balik tadi. Jadi antara bahagian yang penting dalam hidup kita ni membuat keputusan.
Orang yang lemah dalam hidup dia adalah orang yang tak boleh buat keputusan. Kan? Jadi kita jangan jadi orang yang lemah, terutamanya orang lelaki. Kan? Maknanya bahagian paling penting buat keputusan. Jadi orang yang lemah dalam hidup dia adalah orang tak boleh buat keputusan. Tapi orang yang rugi dalam hidup dia adalah orang yang tersilap buat keputusan. Sebab itu Islam ajar detail untuk buat keputusan tau. Dan hari-hari ni kita nak buat keputusan. Dan macam mana cara buat keputusan? Ada benda yang dengan ilmu kita boleh buat keputusan. Dengan ilmu kan? Mengikut good judgement kita, kan? Good experience kita, good knowledge. Kan? Maknanya kita buat keputusan. Sebab tu ilmu kena tuntut. Okey? Ada dengan kita berbincang. Dalam Quran Allah sebut, kan? Wa amruhum syura bainahum. Urusan kamu ni kamu bincang sama-sama kamu. Bincang dengan isteri, bincang. Kan? Ada dengan istikharah. Istikharah ada sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah itu maksudnya apa? Sembahyang untuk kita nak buat keputusan. Islam detail, buat keputusan detail. Jadi syaitan ni antara benda yang dia buat dalam hidup kita ni adalah dia cuba mempengaruhi keputusan hidup kita. Itu Allah sebut allazi yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswaskan hati manusia. Dia cuba ganggu keputusan hidup kita ni. Kan, kita nak buat kita ni kan dah tua-tua ni taat pada lelaki lah. Dia bisik, apa benda kena mentaat pada dia ni? Ha? Perangai dia pun tak elok pun taat buat apa? Maknanya dia bisikkan kepada kita untuk kita tak buat keputusan yang betul. Kan? Jadi maknanya kita hidup dalam keputusan, kita tak boleh hidup dalam keputusan. Hari-hari kadang-kadang beratus keputusan kita hidup, kita buat. Beratus keputusan, bangun-bangun nak buat apa? Oh, nak sembahyang ke, nak buat apa ke? Kan? Oh, ni anak ni tak bangun lagi tu, nak marah ke ataupun nak kejut baik-baik. Itu keputusan, semua keputusan. Jadi maknanya syaitan dengan kita ni pertamanya dia akan bisikkan kepada kita. Bisik tu bisik apa? Bisik untuk kita membuat keputusan yang salah. Kan? Jadi maknanya untuk kita buat keputusan yang salah. Sebab itu berhati-hati, kita kena tahu benda ni. Allah sebut inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan tu musuh yang nyata. Kita kena faham musuh nyata tu apa. Dia tak nampak, tapi kenapa disebut sebagai musuh yang nyata? Dia tak nampak, tapi kenapa musuh yang nyata? Sebab dia mempengaruhi keputusan. Keputusan itu benda nyata. Keputusan itu tangible, boleh dipegang, nampak nak buat keputusan tu apa. And syaitan intangible, tapi keputusan tu nampak. Lepas tu inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan tu bagi kamu dia adalah musuh yang nyata. Sebab tu kita kena faham. Dan syaitan ni berbisik-bisikkan pada hati kita. Allazi waswisu fi sudurinnas. Dia membisik-bisikkan hati manusia. Apa antara dibisikkan? Keraguan-keraguan. Ragu-ragu kita nak buat keputusan ragu-ragu. Kan? Ragu-ragu, kan? Ataupun terburu-buru buat keputusan secara terburu-buru. Kan, ada orang menceraikan bini dengan 1,000 talak. Lepas tu menyesal, kan? Maknanya buat 1,000 talak, kan? Awak nak cakap, awak nak apa 1,000? Ha, ambil 1,000 awak, kan? Kan? Saya kan by profession peguam syari'i, ya. Sejak tahun 2005 lagi kita ada firm pun, kan? Jadi banyak kadang-kadang kan orang tercerai, budak-budak muda bergaduh, kan? Terburu-buru buat keputusan. Habis dah cerai talak 3 macam mana? Kita tolonglah urus ke mahkamah, keputusan hakim lah, ya. Bukan saya boleh bagi keputusan, jatuh ke tak jatuh 3 tu. Kan kita bantu je. Tapi banyak menyesal. Oh, saya tengah marah lah, saya tak tahulah macam mana apa semua. Okey, tak apa, kita bantu sampai ke mahkamah, tapi keputusan bukan saya boleh buat. Tapi kan Ustaz, ya, keputusan saya tak boleh buat. Dia kata, kan? Itu pun nak suruh cepat-cepat juga buat keputusan. Jadi maknanya, antaranya terburu-buru buat keputusan, ragu-ragu buat keputusan, kan? Dan dia akan kelirukan kita. Dia akan kelirukan kita, kan? Maksudnya ada orang kata, betul ke aku buat ni? Betul ke? Kan? Kita tertanya-tanya, betul ke? Kan? Sebab itu dalam Quran Allah sebut, fa in tanaza'tum fi syai', kamu ragu-ragu, balik kepada Allah dan Rasul. Tengok apa Quran kata, apa hadis kata, biar tak salah buat keputusan. Itu syaitan. Jadi syaitan ni dengan diri kita ni, apa dia? Yang pertama dia adalah dia ganggu, dibisikkan hati kita. Yang keduanya,
Yang keduanya, kalau dia tak boleh ganggu, tak boleh ganggu, kita pun jaga, kita pun jaga, nak buat keputusan tu hati-hati, nak keputusan tu berdasarkan berdoa dulu, istighfar dulu sebelum buat benda, sebab satu keputusan, maka dia boleh ganggu dari sudut zahir pula. Yang kedua, zahir. Zahir ni ada yang orang kena rasuk, kan? Ataukah syaitan punya kerja tu? Kena rasuk, kan? Maknanya ada orang tak sedar diri, kan? Jadi maknanya ada yang ada gangguan, ada orang yang rumah dia ada bunyi kerek-kerek-kerek-kerek-kerek-kerek-kerek, kan? Apa benda nanti kan? Tengok tu tikus ke apa ke? Rupanya memang ada bunyi gangguan-gangguan. Baru beli rumah, kan? Pernah tak duduk ke hotel bunyi perabot? Pernah tak? Kan? Ada yang pernah, ada yang kita tak pernah. Ada bunyi guli-guli. Guli ada, kan? Kita nak tidur pun tak boleh. Apa bising ni? Tengok-tengok pergi naik atas. Hei, senyaplah sikit. Rupanya bilik tu tak ada orang. Kan? Ada ganggu boleh secara zahir, zahir. Tadi bisikan ni secara zahir. Kan? Jadi maknanya secara zahir tu dia mengganggu itu. Dan yang ketiganya, dia bagi ilmu ataupun idea-idea yang merosakkan kita, ilmu. Dalam Quran Allah sebut antara yang mengajar sihir adalah syaitan. Syaitan mengajarkan sihir. Dan sihir tu benda yang wujud, kan? Zaman moden ni wujud ke? Ya, wujud. Sihir tu memang benar-benar ada. Kan? Dia bukan saja kat kita ni, dekat luar negara pun ada juga, kan? Kat negara orang putih pun ada juga. Negara Arab pun ada juga. Dekat Brazil pun ada juga. Dekat mana-mana pun ada juga. Sihir tu memang wujud, so mana diajar, antaranya adalah benda-benda yang sihir, benda yang maknanya yang buruk lah diajarkan kepada kita tu. Ni. Jadi bermula dengan zaman Nabi Adam alaihissalam, dia membisik-bisikkan. Tadi bisikkan sampai akhirnya kita dapat lihat keputusan Qabil membunuh Habil. Tak puas hati, tak puas hati. Anak Nabi Adam, ada satu orang nama Qabil, ada satu orang nama Habil. Akhirnya Qabil dia membunuh Habil. Kemudian berlalu selepas zaman Nabi Adam, Nabi Idris. Orang sudah, ketika Nabi Idris diangkat ke langit, orang sudah mula membuat patung-patung. Dibisikkan, sebab Nabi Idris ni adalah satu orang nabi yang kalau dalam sirah, orang yang Allah bagi ilmu, dia mula menterjemahkan teknologi ni, buat baju semua tu Nabi Idris. Maka dia diangkat ke langit, orang rindu sangat dia, orang buat patung-patung dia. Sampai ketika disesatkan, dibisikkan kau sembahlah dia. Orang start menyembah patung. Apa tak? Keputusan menyembah selain daripada Allah. Sampai zaman Nabi Nuh AS, orang lagi lah engkar dan mungkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah datangkan Nabi-Nabi, seru, menyuruh, datang banjir besar. Banjir besar datang, habis. Sampai zaman Nabi-Nabi, sampai zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama juga. Iblis tu sama ada dibisikkan atau ganggu yang zahir, ataupun ada ilmu-ilmu daripada syaitan tu. Ada ilmu-ilmu daripada syaitan tu. Maka zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Nabi bagi peringatan. Wujudnya syaitan, diingatkan balik mengenai syaitan. Syaitan adu mubin, musuh kamu nyata. Dan kemudian Allah bagi rahmat kepada kita pada bulan Ramadan. Antara kelebihan bulan Ramadan bagi umat Muhammad, tidak pernah diberi pada umat terdahulu, wasuddifati syayatin, syaitan itu diikat. Itu antara kelebihannya. Syaitan itu diikat. Jadi umat Muhammad kelebihannya, wasuddifati syayatin, syaitan itu diikat. Habis tu ada orang kena rasuk berbelah syaitan, macam mana pula? Maknanya, okey, ingat tadi syaitan ni, jin ni dia ada yang Islam, dia ada yang kafir, dia ada yang mafia. Yang syaitan ni grup mafia ni lah. So grup mafia ni semua kena tangkap. Bulan Ramadan kena tangkap. Tapi jin-jin biasa ni ada juga, ada lagi. Jin biasa ni ada lagi, kan? Yang grup mafia je kena tangkap. Wasuddifati syayatin. Maka sebab itu grup mafia ni yang membisikkan. Jin ni dia hidup macam manusia. Dia layan blues dia juga.
Ha, dia ada, dia ada hidup dia biasa, tapi dia tak ganggu manusia. Dia ganggu sekali-sekali tu macam bergurau ke apa macam itulah, eh. Tapi tak macam syaitan yang purposely bisikkan, ganggu secara zahir ataupun ajar benda-benda sihir ni kan, atau menghidupkan sihir di kalangan manusia ni. Ha, jadi jin tak. Ha, jin dia dia hidup dia dah. Ha, hidup dia tu. Okey. Ha, dan jin ni dia lebih ramai daripada manusia. Sebab itu kan, dia punya tempat tinggal merata-rata. Antaranya apa? Mana-mana badan manusia yang ada sok, mana nak selampam lubang-lubang. Jin boleh duduk kat dalam badan orang tu. Kan? Sebab tu kalau kita tengok orang yang kena histeria, orang yang sama aje. Sebab dalam badan tu, badan dia tu ada rumah lah, nak sana cerita kan. Ada rumah, ada tempat persinggahan. Jadi jin boleh nak duduk dalam tu. Sebab tu kalau orang yang kena histeria, kalau saya lebih suka orang tu mengamalkan ayat Quran, ada zikir-zikir untuk dia tutup rumah dia tu lah, nak senang faham bahasa dia. Ha, ni kena histeria, panggil ustaz. Ustaz pun baca dekat 3 jam lah, baru baik kan. Lusa kena lagi, 3 jam lagi, aduh. Baik. Tulat kena lagi, aduh, tak habis-habis. Sampai tua kena histeria. Kan? Tak habis-habis. Jadi kalau orang kena histeria, kita kenal orang histeria, suruh dia jumpa mana-mana ustaz, belajar, beramal. Ada zikir-zikir yang bagus untuk amal. Kalau tak, dia orang yang sama je kena. Sebab dalam badan tu dah ada ruang. Ha, untuk maknanya untuk syaitan-syaitan kan mengalir melalui aliran darah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, maksud dia fatih syaitan. Jadi syaitan kena ikat, dan dalam bulan Ramadan Allah ampunkan banyak dosa-dosa dosa-dosa manusia sampai satu Syawal. Satu Syawal iblis ni dilepaskan, dan juga dia punya mafia-mafia dia, mana syaitan, guru-guru syaitan ni dilepaskan. Maka menjerit-jeritlah syaitan, menjerit-jeritlah ketua syaitan, eh. Menjerit-jerit ketua syaitan berguling-guling macam orang kena rasuk syaitan. Dia tu adalah syaitan, dua kali syaitan. Okey. Menjerit-jerit, dia kata, aduhai celakalah kita, kata dia, celakalah kita. Kita menggoda anak Adam pada bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Aduh. Wahai tentera-tentera sekalian, bertebaranlah kamu kembali ke muka bumi, sesatkan mereka, pengaruhi keputusan hidup mereka untuk buat maksiat. Ha, kita kena ingat, syaitan tu antara benda penting dia pengaruhi kita punya keputusan hidup. Itu benda paling penting kita kena faham. Sebab itu macam mana kita punya pagar diri kita tu kena ada ilmu, supaya pertimbangan kita tu waras dengan ilmu. Ini tak kena ni, kan? Waras. Ini tak boleh ni. Sebab bisikan tu kan datang hari-hari tau, untuk pengaruhi keputusan hidup kita. Ha, jadi kena ada ilmu. Ilmu tu menimbang balik. Ha, lepas tu menuntut ilmu tu penting, eh. Syabas Antaniah, Bibo kakak. Terus menuntut ilmu kan. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya kita semua terus duduk majlis ilmu sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Sebab kadang-kadang dengan majlis ilmu ni diulangkan kepada kita tu, baru kita ingat balik, oh betul lah, ingat balik kan. Kadang manusia terlupa, nama pun manusia. Manusia tu lupa, pelupa. Dia lupa. Dan Allah SWT jadikan manusia ni lupa, ada kebaikan juga tau. Manusia ni Allah jadikan lupa, ada kebaikan. Kalau tak lupa, susah. Kalau sedih, sedihnya panjang, kan? Kalau sakit hati, sakit hatinya panjang. Kalau tak lupa, eh? Dan memang ada setengah-setengah kita, dia jenis orang yang past oriented, dia memang susah nak lupa. Kesian tau kadang-kadang tau, hidup dia grounded pada benda lepas, kesian kat dia. Ada orang memang lepas-lepas lah, kan? Ada orang jenis-jenis, ada orang memang dia susah nak lupa. Tapi Allah cakap lupa tu bagus bagi manusia. Okey, kita kena faham, eh? Syaitan ni kana minal jin, daripada jin. Nanti balik boleh baca surah jin, Allah rakamkan, eh. Jin ni ada yang Islam, ada yang kafir, eh. Ada yang kafir, ada yang Islam. Okey. Yang kafir ni ada yang mafia. Nak bahasa nak senang faham, kan? Yang mafia ni syaitan. Jadi sebab itu kita cakap, kita bulan Ramadan tapi ada orang kena rasuk lah apa, kan? Itu jenis, itu bukan syaitan, itu jin. Itu biasa, yang jin-jin biasa, eh. Ha, jadi dia yang syaitan ni, yang tadi tu tiga tu, dia direct contact pada mempengaruhi keputusan kita tu, mempengaruhi keputusan kita, ataupun memang ganggu secara zahir, ataupun menghidupkan sihir. Yang direct contact tiga benda tu. Jin-jin lain tu dia
dia hidup jalan macam manusia lah kan. Dia hidup dia lain blues dia je kan. Hidup dia kan. Kita pula kadang-kadang kan, maksudnya bergaduh sikit, ini sihir rumah tangga kan. Ha, ini jin ni kan. Kesian jin tu tak ada apa-apa pun dengan kita kan. Dia hidup baik-baik kat tepi pokok tu kan. Kita salahkan dia kan. Nah. Jadi maknanya tak semua wasud difati syayatin. Jadi bulan Ramadan satu bulan yang sangat bagus untuk kita kenal diri kita tau. Sebab apa? Syaitan dah tak ada. Jadi true color kita itulah kita. Kalau orang tu jahat itulah dia. Kan? Apa beza pengaruh nafsu dengan pengaruh syaitan? Bisikkan nafsu dengan bisikkan syaitan. Ada beza dia? Ha. Bisikkan syaitan meragukan. Meragukan eh. Bisikkan nafsu ni merengek-merengek. Nafsu ni kalau ikut Imam Ghazali macam budak-budak. Dia merengek. Kan pergi kedai tengok beg tangan, beg tangan nak beli. Ha, itu nafsu eh. Dia merengek. Syaitan ni dia meragukan dan merancang. Ha, sama lagi satu lagi, dia merancang eh. Dia merancang. Jadi kalau kita tengok bulan-bulan biasa penuh dengan perancangan otak kita ni eh. Ha, perancangan nak buat tu lah, yang jahat lah, nak jahat kan. Kan. Kau cakap je ke laki kau, jantan tak guna, kau cakap je. Tinggal kita nak ikutkan ke tak, itu je. Dia akan bisikkan perancangan. Apa kali kau tu, kau cakap je. Kan? Kita pun balik, jantan tak guna. Mana menang lah syaitan eh. Sebab kita ikutkan dan bisikkan. Nafsu ni merengek. Eh? Itu beza dia, kita berbeza bisikan nafsu dengan bisikan syaitan. Dia merengek yang meragukan. Tapi sebab dia berada dalam diri kita, kita kan diri kita tau. Itu yang susah tu. Sebab tu memang nak buat keputusan apa-apa, istighfar banyak-banyak dulu, apa-apa pun. Astagfirullah. Baca ihdinas siratal mustaqim. Ha, itu doa yang bagus eh untuk kita. Nak buat keputusan ni, nak beli apa balik ke, nak beli ni ha, kuih cakwe ni kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tak perlu lah macam tu. Ini keputusan yang besar hidup ni kan. Beli apa balik beli je lah kan. Untuk kita buka puasa kan? Jadi keputusan. Jangan terburu buat keputusan. Jangan buat keputusan ketika marah ya. Itu semua tengah syaitan bisikkan benda-benda itu tu. Nafsu tengah bisikkan. Sebab satu je diri kita ni. Satu je. Tersilap buat keputusan habis kan? Saya jaga rumah HIV Muslim. Saya jaga rumah HIV Muslim eh. Sebelum tahun 2009 tak ada rumah HIV. Antara kita ada yang bantu sama-sama, terima kasih banyak, alhamdulillah. And jadi mereka duduk di gereja-gereja. Kita fight keluarkan eh tahun 2009, ingat lagi waktu tu. Kan? Waktu tu saya muda lagi. Sekarang pun masih muda, kan? Ibu kakak waktu tu muda lagi. Kita fight keluarkan. Alhamdulillah. Ada sebulan tu ada je meninggal eh. Ada je meninggal. Okey. Dulu orang kena HIV ni sebab berkongsi jarum. Penagih dadah eh. HIV ni boleh berjangkit 3 sebab sahaja. Ha, ibu kepada anak, berkongsi jarum dengan juga seks bebas. Ha, seks bebas eh. Jadi maknanya kebelakangan ini orang kena HIV bukan sebab penagih dadah. Orang dadah dia dah faham benda tu, dia tak kongsi jarum. Dia boleh beli jarum kan? Dia pakai sendiri-sendiri dia. Jadi kebelakangan ni kerana seks bebas. Kerana seks eh. Dan ada dekat rumah saya, bukan rumah saya tu, kadang-kadang orang yang mana educated tau, kadang-kadang pilot pernah ada, engineer ada, pensyarah ada kan, okey. Sekarang ada satu tu pensyarah budak pandai PhD dapat kerja dekat luar negara. Jadi nak dekat luar negara ni dia kena cek darah baru tahu dia ada HIV. Kan? Saya tanya dia, doktor. Doktor ni ada pergi tempat pelik-pelik ke? Tak ada Ustaz. Saya buat perhubungan dengan empat orang je Ustaz, anak murid saya. Empat orang je. Empat orang anak murid dia. Berapa orang murid? Dia tak tahu mana satu yang bagi dia HIV. Tapi, satu orang bagi HIV, dia buat perhubungan dengan empat kan? Sekarang ada 5 orang HIV. Ada 5 orang HIV. Okey. Yang saya nak cerita kat sini, ada orang yang memang orang jahat, yang buat jahat. Memang kaki macam-macam kaki lah dia ada. Macam lagi. Ada orang baik yang tersilap. Dia baik tapi sekali tu tersilap dan kena HIV.
Sebab tu kata syaitan ni dia nak pengaruhi kita punya keputusan hidup kau. Ada sebenarnya ada orang jahat yang berbuat jahat, ada orang baik yang tersilap. Dia baik tapi sekali tu tersilap dan sekali tu kena. Jadi saya kalau bagi perkongsian dekat pelajar universiti ke sekolah, benda ni saya tekankan sangat Sebab kita tak tahu kita tak tahu orang HIV ni pada permulaan dia pembawa dia macam orang biasa je. Tak siapa yang kena, tak ada siapa yang tahu. Tapi kalau dia tak tahu, dia tak perasan, dia punya CD4, dia punya antibody dia turun, drop. Akhirnya badan dia tak boleh nak lawan penyakit. Itu baru nama kudis-kudis. Kenapa kudis-kudis tak baik-baik ni? Luka tak baik-baik, apa semua, batuk-batuk tak baik. Rupanya CD4 ni ataupun antibody dia tinggal, kita orang biasa 1000 lebih kan? Dia tinggal 10, tinggal 6, kadang-kadang tinggal 30. Yang meninggal kat rumah saya itu benda-benda yang sangat-sangat mudah alasannya. Ada satu orang baru meninggal dalam beberapa hari lepas. Malam tu saya semain terawih dengan dia. Dia cuma duduk tepi je, macam sesak nafas sikit lah. Pagi esok tengah baca Quran, bagi Jumaat kita ada program baca Yasin, tengah baca Yasin tu meninggal sebab sesak nafas. Demam, kadang-kadang batuk boleh meninggal sebab dia tak boleh lawan, antibody dia tak boleh lawan. Sebenarnya syaitan ni dia pengaruhi keputusan hidup ni, itu paling bahaya tau. Ada setengah-setengah, maknanya orang baik sikit aja habis. Berlaku di mahkamah syariah di satu negeri, saya tak mau sebut mana-mana. Orang bagus, AJK masjid, temankan dia punya keluarga ni sebab ada kes nak minta perceraian. Provokasi di mahkamah, provokasi dia tak tahan. Masuk kereta ambil pisau pergi tikam orang tu. Orang baik, orang masjid, tapi sekali saja keputusannya silap, tak pasal masuk penjara. Ada orang jahat yang bawa jahat, ada orang baik yang tersilap. Sebab tu mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, baca banyak-banyak. Jadi kita kekalkan sembahyang paling kurang satu hari 17 kali kita baca kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Hidayahkan aku. Hidayah ni maksudnya apa Kita suruh cakap kan. Apa dia orang ni tak pakai tudung? Alah, mendapat hidayah. Hidayah ni benda apa? Hidayah ni benda apa? Hidayah adalah bantuan Allah untuk kita membuat keputusan hidup. Itu hidayah. Dan hidayah Allah ni maknanya bantuan Allah untuk kita buat keputusan hidup. Kita minta hidayah kepada Allah supaya keputusan hidup kita terbetul selaras dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada isteri yang bagus sangat, mengamuk, tiba-tiba syaitan pun panaskan lagi. Pergi tetak laki. Ada. Kita baca banyak kisah-kisah kan. Isteri yang sangat bagus. Ada kawan yang sangat bagus. Kawan. Bagus memang kawan baik. Bergaduh hari itu tikam. Meninggal. Beberapa bulan lepas. Kawan baik. Tapi tersilap keputusan. Itu yang kita kena minta kepada Allah SWT. Supaya bantu kita buat keputusan hidup. Sebab kadang-kadang kita baik-baik, syaitan memang tunggu je kita buat keputusan yang salah. Ada kadang-kadang salah tu sekadar salah dan kita boleh minta ampun. Ada yang kita tak boleh patah balik tau. Benda yang berkaitan dengan undang-undang dengan ni tak boleh patah balik. Keputusan salah tu tak boleh patah balik. Bab kesihatan, bab apa kan. Jadi maknanya doa kepada Allah SWT untuk Allah pelihara kita lah. Dan selalu minta hidayah. Hidayah ni maksudnya keputusan hidup. Sebab itu kan, anak kita kalau nakal, dia main game tak tidur malam ke, pergi lepak dengan kawan-kawan, malam baru balik pakai kereta kita, pagi-pagi kita nak pergi SRS tu, minyaknya E, kita pun bising kat dia kan, pakai kereta tak kerti minyak apa kan, pakai kereta kita ke jalan balik minyak E kan. Kalau anak kita nakal, kita boleh membebel dekat dia, tapi yang paling penting jaga sembahyang dia. Sebab dalam sembahyang ada doa ihdinas siratal mustaqim. Kalau orang tu sembahyang, kalau kita tengok budak yang nakal ke apa semua kan, bermula dengan suruh dia sembahyang. Tak usah bebel dia lah, ajak dia sembahyang. Jom sembahyang. Kalau dia mula sembahyang, bermaksud dia telah mula mendoakan diri dia. Ihdinas siratal mustaqim. Dan insya-Allah Allah akan bimbing dia. Abang saya Ustaz Jazlan,
ada satu kisah yang menarik untuk kita kongsi dan ambil iktibar. Dia dulu tentera, dia dulu kagan. Dia dulu kagan, kor agama angkatan tentera. Abang saya tu, Sat Jazlan. Lepas tu sampai sekarang dia memang kemas, siapa kenal dia kan. Kasut dia memang sampai sekarang ke tentera kan. Jadi waktu mula-mula dia kena pindah dekat Mindaf sini. Dia ada kenal satu meja. Meja ni banyak kaki dia. Meja yang banyak kaki, kaki perempuan, kaki botol, meja tu banyak kaki. Okey. Macam mana Ustaz Jazlan mula-mula abang saya nak dakwah dia? Tak cakaplah meja, apa dah minum ke buat perempuan nak sampai bila? Tak. Dia akan pagi-pagi, setiap pagi akan meja. Jom kita serapan. Serapan dan meja. Kita balik, sebelum balik ofis ni kita singgah masjid sekejap, kita bagi sedekah. Ha, dia cerita buat sedekah dulu. Dia buat sedekah, maksudnya masukkanlah berpesin-pesin ke dia je. Dapat gaji tak bulan, saya tolong. Kita pecahkan duit dah 50 sen, 50 sen, 50 sen. Hari-hari kita serapan, kita pergi masjid, kita bagi 50 sen dekat masjid. Okeylah. Hari-hari masuk masjid, masjid tu ada barakah kan. Terbuka hati. Terbuka hati eh. Kata kapten, boleh tak ajar saya sembahyang? Sembahyang pun lupa tau. Boleh tak ajar saya? Boleh. Alah, tak usah sembahyang banyak. Kita sembahyang subuh je. Sembahyang subuh dulu je. Ish, masa baik susah nak bangun. Tak apa. Kita lepas sarapan, masuk kali berposen, kita sembahyang subuh. Kan? Tak apa. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okey. Jadi orang tengok, bagus meja ni, sembahyang duha. Sembilan dua ada doa kunut pula kan. Sembilan dua special. Rupa sembilan subuh kan. Rupa subuh. Bermula dia sembahyang subuh, dia dah mula doakan diri dia. Ihdinas siratal mustaqim tu. Kan? Dia daripada subuh, dah mula sembahyang zuhur. Asar, maghrib, isyak. Apabila dah mula kekal lima sembahyang tu, bermaksud paling kurang satu hari, dia ada 17 kali doa. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Waktu abang saya Ustaz Jazlan tu nak berhenti, dia dah berhentilah kagak. Nak berhenti, meja tu alhamdulillah telah meninggalkan segala kaki-kaki dia. Meja tu dah tak ada kaki dah. Dah tukar kaki yang bagus. Kaki masjid, kaki sembahyang kan, dah tukar kaki dah. Dah tukar kaki. Jadi sama juga dengan anak kita ke apa ke, dia nakal, tu budak muda memang dia ada perangai dia, orang muda ni ada kegilaan kita panggil eh. Mana dia tukar kegilaan dia tu nasib kita lah eh. Dan dia memang ada kegilaan dia, anak muda kan. Jadi kita tekankan sembahyang. Mak tak kisah kau apa semua, jangan, mana mak akan nasihat nak bebel kau, tapi sembahyang jangan tinggal. Kalau sembahyang dia tak tinggal, dia ada doa untuk diri dia insyaAllah. Kan, macam mana dia tersasar, dia akan pandai patah balik. Kan, dia kalau tak doa untuk diri dia tu yang susah. Jadi kalau kita tengok budak nakal ke apa, kita nak didik orang kan, mula dengan suruh dia sembahyang, tu je memula dia. Suruh dia sembahyang dulu. Mana dia dah mula doa untuk diri dia. Okey. Okay. Soalannya adalah jin tadi kan sebelum manusia kan? Jin dicipta daripada api. Ada jin macam manusia kan? Ada nama Rahimah, maaf saya sebut ni kalau putulan kena eh. Ada nama Abdullah, ada nama Muhammad, ada nama Fatimah. Maknanya ada nama-nama eh. Antara jin-jin yang ramai-ramai ni ada satu nama Azazil. So Azazil ni yang kisah yang Allah sebut dalam Quran. Kemudian Azazil ini dia yang engkar, dia Allah gelar dia iblis. Azazil ni Allah gelar iblis eh. Iblis ni maksudnya yang berputus asa. Berputus asa tu maksudnya dia betul Allah sebut kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Orang berputus asa dia boleh jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berputus asa boleh terjun bangunan, boleh buat benda-benda yang merepek-repek eh. Orang berputus asa ni kan. Maknanya jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iblis ni kemudian apabila dia diturunkan kamu ke bumi, ihbitu minha jami'a, diturunkan kamu ke bumi, dia ajak daripada golongan jin ni untuk jadi kawan-kawan dia. Grup ini dipanggil syaitan. Maknanya grup yang jahat ni, nak bahasa nak senang faham, golongan jin yang mafia. Jadi bulan Ramadan Allah kata wasuddifati syayatin, Allah rantai syaitan-syaitan tu, maknanya grup jin pengikut kepada iblis ni. Kan? Pengikut kepada dia, pengikut kepada apa iblis, maknanya game mafia lah. Game mafia daripada grup jin. Kan? Yang diikat. Tapi jin-jin biasa ada je. Jin Islam ada. Kan?
Ji kafir pun ada. Dan saya pernah satu ketika ada satu orang kena rasuk kat sekitar Shah Alam ni. Saya boleh mengubat, tapi saya setakat ni tak fokus sebab itulah. Sebab mengubat ni masa dia ambil panjang, lama. Sekali mengubat 4 jam, 5 jam belum tentu orang tu baik. Saya suka bagi amalan, kita bagus. Ustaz tolong, Ustaz tolong, Ustaz, anak saya kena rasuk, Ustaz, anak saya kena rasuk. Saya kata, cari Ustaz lain lah. Ustaz lain pun tak sempat, Ustaz. Kan? Saya kata, okeylah, tapi nanti lepas saya kuliah, malam sikit saya datang lah. Jadi bukan pukul 10 kat pukul 11 pun saya sampai. Jadi saya sampai, biasanya saya akan solat hajat dulu, saya akan bacakan satu air, saya bagi dia untuk boleh bercakap dulu. Bagi dia minum, dia boleh bercakap. Bercakap-bercakap, rupanya jin Islam. Saya kalau tahu jin Islam, saya terus membebel terus. Membebel terus dia. Hey, kita saudara Islam, takkan tak belajar, tak tahu ke? Mana boleh ganggu kawan-kawan Islam ni? Kalau orang kafir, sama suruh keluar ataupun Islamkan dia. Kalau dah Islam, apa ni kacau? Tak kerti agama ke? Tak belajar ke? Belajar tak agama ni? Belajar, Ustaz. Saya ikut kuliah, Ustaz. Oh, awak ikut kuliah kat mana? Kat Mesir Negeri, Ustaz. Dia sebut ustaz-ustaz yang dia belajar. Saya kuliah ni. Dah tahu belajar apa, Ustaz? Nak kacau kawan-kawan kita ni. Engkau kalau ikut kuliah ni, kau duduk mana? Saya duduk belakang-belakang, Ustaz. Jadi kalau kita dekat kuliah, jangan duduk belakang-belakang, ya? Saya duduk belakang-belakang, Ustaz. Saya kalau tahu di Islam, saya memang bebel terus. Dah habis keluar-keluar sana. Apa ni? Biasanya dia akan keluar. Dia kata bebel dia kan. Apa tu agama ke? Okay, sekian aku lukau lihada. Astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir dengan doa, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salihah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala ni'matmu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripadamu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jika engkau matikan kami, matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan dan keselamatan kepada kami, ahli keluarga kami dan yang hadir pada hari ini, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله